siap-siap ada video kali ini kita akan mengembangkan sebuah alat yang kemarin kita buat ini. Lihat, nah ternyata juga bisa digunakan untuk mencuci mobil, bos. Wow, mantap sekali kan. Lihat, kalau menggunakan alat ini ya, kalau menggunakan alat ini itu apa, cat di mobil itu tidak samar ngelontok ya, karena sudah ada penjembarnya atau pemecahnya, bos. Lihat, menjadi sangat aman dan sangat keren sekali, bos. Wow, ternyata alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk mencuci mobil, bos ya. Lihat, sangat keren sekali, bos. Nah, airnya itu bisa banter sekali. Lihat, wow, super bagus sekali pokoknya. Oke, bos, seperti inilah kekuatan air yang bisa digunakan untuk mencuci mobil, sangat bagus sekali seperti sapu. Lihat, wow, sangat banter sekali. Wow. Nah, bisa digunakan untuk mengresik-resik pelek, ini sangat mudah sekali, bos. Kalian wajib mencobanya pokoknya. Lihat, sangat banter sekali banyunya ya. Ternyata juga dapat digunakan untuk mencuci mobil, sangat gampang dan mudah loh, bos. Nah, di sini ada endut-endutnya. Lihat, kita tinggal menginikan ya, disemprot jos. Lalu kita tinggal mengusuk-usuknya, bos. Sangat mantap, jadi kinclong, bos ya. Lihat, wow, ternyata sangat mantap ya alat buatan kita. Di sini juga dibersihkan untuk pelek mobilnya. Mantap sekali, Pak. Nah, kalau menggunakan alat ini, cat Anda tidak akan ngelontok ya, cat mobil-mobil Anda. Lihat, sangat banter sekali, bos. Kalian bisa melihatnya ya, sangat banter dan sangat aman dicat, tidak sama ramo. Mending sekali, bos. Wow, bikin mobil Anda jadi kinclong. Di sini saya tidak menyabuninya karena ya ini mau digunakan mobilnya secepat mungkin. Kalau menggunakan alat ini sangat cepat, bos. Lihat, airnya itu sangat banter banget ya. Wow, thank you.